Kamu belum subscribe channel aku ya? Subscribe ya, awas aja kalau enggak. Thank you so much, bye, love you. Mbak Sohwa. Mbak Sohwa, yeah, itu gaya apa ya? Mbak Sohwa, tolong Mbak Sohwa. Gadget outfit aku hari ini adalah double-double, dalamnya ada double 2. Kemudian ini juga double 2. Aku tuh pakai knit gitu, sweater. Belum pakai sih, banget. Tadi pas siapa pakai ini? Terus aku pakai baju pandu warna pink aku, Baymax. Yeah. Di sini pakai buat lahir kan nanti nih. Kayak hijau hitam dari sekolah ntar. Dan ya, kita lucu. Jadi deh. Nah, tonton, itu gaya apa ya? Mbak Soa, Mbak Soa, tolong Mbak Soa. Allah Akbar, Mbak Soa, Mbak Soa. Malalala. New York. Kalau malam-malam pokoknya kayak gini New York itu dingin. Dan sekarang itu kan udah masuk Januari guys. Januari itu adalah peak dalam musim winter. Konnichiwa, Happy New Year. Happy New Year. Kami konnichiwa lagi dikirim kita aku orang Jepang ya. Nah di sini kalau belum nyebrang dia ngantri dulu beb. Lihat antriannya sampai. Nah kalau dia nyebrang, set enak. Same. Aku lagi pakai hijab gold dari Korea. Halim Tar Official, ini hijab gelut-gelut namanya. Gelut-gelut. Oke, outfit of the day. Aku seperti biasa lagi pakai hijab Halim Tar. Terus hari ini lagi mau simple, jadi pakai hoodie, jil gedean, celananya, sepatunya masih kemarin, tasnya, sangkutin aja. Yang terpenting leher, karena dingin banget sini, jadi harus tutupin. OOTD-nya simple aja, pakai celana namanya celana white pants ala nenek-nenek, pakai boots yang ternyata bikin capek supaya cepet. Ini langsung dalamnya udah langsung dua lapis long john, langsung dia pakai headed, soalnya aku gak mau kedinginan kayak kemarin laga-lagaan dan kedinginan aku dong. Look good. Hey. Ini juga celana kulit biar gak dingin. Nah ini juga bootsnya kulit. So cool lah. Dan hijabnya dipakai hijab. Gila gue tuh biasa alien cara. Soon. Kapan keluar? Sebentar lagi. Terus tasnya? Dia juga mau ya? Samping. Tasnya di samping supaya lucu aja gitu. Soalnya kalau ini ya miring. Aneh. Jadi hari ini adalah apa itu fashion? Wow, fashion. Kalau udah kedinginan, apa itu fashion? Gak penting. Tutup aja mendingan cuma. Tutup, 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 tutup. Lihat, padded jacket, long padded jacket, ditutup sampai kepala, kaki pakai Converse supaya lucu. Udah. Mari
kita bergabung dengan para-para penguin lainnya. Semua orang pada penguin. Penguin wing 2. Bisa. Lucu itunya aja. Aku belum ngantuk sama sekali ya guys, jadi kalau agak-agak berantakan ya maklumin saja. Ini karena kedinginan guys. Hijabnya abu-abu, topinya pink, di kontras gitu, supaya ada
Jadi kalau udah rame banget, udah banyak motif, baru kita mixnya beda lagi. Cuma ini karena polos, jadi pemainnya hancur. Good weather. Karena good weather hari ini aku gak pakai padded. Iya kan? OTD simple tapi pengen bagus gitu loh. Ini hoodie tapi bawahnya nggak sadar celana, jadi aku kasih kayak rok-rokan gitu biar ada kayak keluar-keluar gerumbai-gerumbai gitu. Hoodie-nya yang oversize banget dan hijabnya ini sedikit sebentar yang nyam-nyam. Topinya tapi atau main jari, aku sebenarnya atau main jari sama banget aja, cuma sekarang aku nggak pakai jarinya doang. Topinya biar lebih cucu aja, biar lebih kayak hip hop ya. Sepatunya all classic. Ya kemarin gak ganti-ganti, literally males. Lihat dong rumbai-rumbainya. Guys, soal tadi aku hari ini pakai sweater, ini dalamnya udah 3. Terus aku pakai sweater yang lucu banget gitu. Pakai sepatu hitam dan ya celana hitam. Boring, I know. Udah pakai lapis 3 di atas. Jambul-jambul ini kupluk yang lucu, biar lucu aja. Tapi kita gak pakai semuanya, biar lucu aja gitu. Ini jambul soal lintas. Merah celana balok. Ya, that's the ulti job today. And the all black dengan sentuhan ada pink di sini dan di kacamata belang. That's the point. Sebenarnya tuh terlihatnya kayak udah baju tiap hari aja pakai padded, tapi yang berbedanya tuh poinnya di sini. Begitulah guys. Pokoknya intinya dalam ber-OTD itu adalah tanamkan satu poin atau dua, tapi jangan terlalu banyak. Karena ada poin itu yang bikin dia stylish. So yeah, that's the day. Jauh sini.